Halo Gadgeters, ketemu lagi dalam Flash Gadget Channel bersama Doni di sini. Inilah Flash Update. Video atau foto 360 kini bisa kita nikmati dimanapun kita berada. Video seperti ini dapat dengan mudah dibuat dengan kamera 360. Perangkat ini biasanya menjadi tambahan pada sebuah smartphone. Namun perusahaan asal China bernama ProTrolly membuat gebrakan dengan memasang kamera 360 pada smartphone terbarunya. Smartphone ini dinamakan Darling. Darling dibekali prosesor MediaTek, RAM 4GB, memori internal 64GB, baterai berkapasitas 3560 mAh, dan sudah memakai sistem operasi Android Marshmallow. Untuk kamera 360 yang ditanam beresolusi 13MP depan dan belakang. Kamera ini memang sangat menonjol untuk dipasang di smartphone. Namun desain smartphone ini cukup premium dan terlihat mewah. Darling dipasarkan dalam berbagai versi. Untuk versi standar, diperkirakan memiliki harga sekitar 6 hingga 8 juta. Sedangkan untuk versi yang lebih tinggi dibanderol dengan harga sekitar 8 hingga 17 juta rupiah. Namun smartphone ini hanya dipasarkan di China saja, dan belum ada tanda-tanda untuk dipasarkan secara global. Sekian Flash Update kali ini. Jangan lupa subscribe untuk mengetahui update terbaru dari Flash Gadget Channel. Sampai jumpa!